Oke teman-teman, balik lagi di Ninja Heroes New Era. Dan di video ini kita akan bermain di server 10 kucuy, yang dimana ini udah VIP 5. Cuman level dan CP nya masih segitu-segitu aja ya. Ini kampret memang ini. Karena ini server khusus ku jokiin orang ya. Jadi ya bukan murni aku yang main. Cuman kalau aku pun yang main juga sama aja begini gitu, karena aku terlalu fokus ke server 1 doang sih. Oke, langsung saja. Jadi di video ini aku mau coba naikin tangga SNT, dan sekalian aku mau ngasih CS ke semua ninja utamaku, karena kalau kulihat di sini aku udah RR cuy. Nah, untuk lebih jelasnya ini kita coba lihat dulu squadku kayak gini ya. Jadi ini ada KDS, yaitu Kakashi Double Sharingan, ada Boruto sama Sixpack Madara cuy. Nah, di mana kalau kita lihat dari line up-nya ini memang bener-bener busuk ya guys. Si Boruto itu kenapa? Yang tadinya tuh aku pengen dapat si Mitsuki ya, intinya ninja air ya, malah pengen gacha Kakashi Double Sharingan. Dan sekarang cuy, sebenarnya aku kegarem sih sama orang-orang yang gacha spender yang sekarang ya cuy. Ini yang gacha-gacha di sini aku pengen top up anjir, asli pengen top up men. Karena yang di nominal paling kiri, paling pojok kiri itu kan dapat masih ada event bonus lah, intinya masih ada bonusnya. Terus kalau kita top up sekarang kan masih ada event Christmas itu ya. Itu kan kita dapat top up 8.000, ya udah balik lagi 8.000. Wah, itu gila sih. Kalau memang bener kayak gitu ya. Balik lagi sih. Itu aku mikir lagi duitnya nyir anjir. Jadi nggak ya pengen top up aku sebenarnya. Cuman ya itulah. Sedikit intermezzo. Yuk kita coba langsung aja lihat deploy-nya. Nah, untuk di sini deploy-nya nggak terlalu bagus, biasa aja, asal RR aja cuy. Yang dimana kita coba hitung bareng-bareng ya, berapa total HP RR yang udah ku kumpulkan. Di sini ada Ramen Mentor 5%, Secret Love Defense ya 4%, ada 3 Sanin ini all 6%, LLP 7%, Secret Love ini yang beda ya cuy, Hinata sama Karin ini HP 4%, Rakudai Mepet ada attack dan HP 10%, dan ada aliansi Shinobi cuy. Ini lumayan lah ya, kita nggak dapat 5 KG, dapatnya aliansi Shinobi anjir. Karena kurang KJ gara, tapi nggak apa. Ini lebih GG sih. Kalau 5 KG itu kayaknya buffnya sama ya Ale. Iya sama kayaknya, 8% juga all ya. Jadi mirip-mirip Rinnegan juga sih ini untuk deponya. Jadi total deploy yang udah kuhasilin ini ada HP 40%, attack-nya 24%, defense-nya 18%, dan agility-nya 14% cuy. Ini bodo amat, aku mau fokus ke RR-nya dulu. Nah, kalau kita lihat di squadku cuy, ini ketiga ninja utamanya belum ada yang menggunakan CS. Nah, di sini aku mau coba makein CS dulu nih di sini. Ini aku udah ngumpulin. Nah, ini aku udah ngumpulin 30 ya. Farming CS tiap hari, men. Dan akhirnya dapat juga ini 30 biji nih. Nah, sebelumnya aku mau coba push dulu SNT. Kita coba push dulu SNT nih. Apakah bisa tembus ini? 90. Nah, ini sebelum RR ya, cuy. Jadi nanti kalian bisa melihat perbedaannya. Kita coba fast battle aja. Biar nggak lama-lama, cuy. Kita coba lihat perbedaannya. Coci, boom. Nah, nih ya, kita bisa lihat perbedaannya 82 cuy. Nah, semoga aja sih dari 82 ini kita bisa tembus sampai 90 sih. Kalau kita sudah RR. Nah, ini belum RR nih cuy. Ini versi belum RR. Nah, sekarang aku mau coba versi RR-nya cuy. Ini berarti aku kombin taruh ke ini ya, Chidori. Ini burunya taruh ke ini berarti. Ini aja. SPM-nya taruh ke ini nih. Oke lah. Mulai dari SPM, let's go. Kopsil, kita fuse dulu ya CS nya Ini berfungsi cuy, berguna nih. Ini berguna, 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 berguna. Mana ya cuy, aku bingung kan. Ini aja dah. Gila, bodo amat. Karena skillnya nggak up ya. Oke, buru, kita kasih ke purification aja, nggak apa-apa. Nanti kalau kita bisa ganti-ganti kan, ya kita ganti lagi tuh. Ya jangan sampai salah nih. Nah, ini tumbal proyek nih ya, skillnya ke SP bangke juga nih ya. Gak apa, kita coba ke Chidorinya. Oke, nice. Jadi kayak gini cuy, sekarang line up udah fix, RR nya aktif guys ya. Nah, sekarang kita lanjutin nih.
ngepush SNT lagi nih. Tapi kok ini bangunannya belum diupgrade, kocak emang ya. Yang jokinya terlalu fokus nih. Let's go, kita coba gas lagi ya. Apakah kita bisa naik ke lantai 83 men ya? Waduh, Sunade, bener aja men. Ketemunya tukang ngehil begini cuy. Wah, kalau begini ceritanya mah masih susah bro. Oke, biarpun kritikal ini tak kasih lo cuy. Tika kasih lo men. Bukan kaleng-kaleng nih cuy. Kak kasih double saringan nih bos. Senggol dong. Mantap jiwa sih. Mantap jiwa, masih kalah ini bro. Oke, dia ngeheal ya. Ini ada apa? Skill healnya dia yang paling ngeselin sekali guys ya. Oke. Healing skill, pukul doang, mantap jiwa, masih kalah bro. Terlalu menjijikkan. Sumpah dah, ngehealnya dia tuh anjir. Ngeheal lagi lo bro. Mampus kau. Tuh skill apa aku lupa cuy. Skill apa tadi ya, lupa aku men. Apa efek-efek bom-bom gitu cuy. Lah ini sih, siapa namanya nih, baru aku kasih skill api anjir. Gak cocok, pakai banget. Mampus, wah miss dong. Wah itu pakai skill itu lagi tuh. Apa itu ya, aku lupa men. Drag fog apa-apa itu. Waduh masih susah bro. RR, pala kau RR anjir. Pala kau RR. Berarti kita rewardnya bisa farming sampai ke 82 dong berarti. Waduh masih cupu coy. Masih cupu ninjaku guys ya. Wah 2000, kita skip aja, teori skip ya cuy. Teori skip itu nyata guys ya. Oke, lolos dari ibu negara harusnya kita sudah rada aman sih ya. Karena tantangan terberatnya itu hanya healnya dia doang nih ya kan. Oh ini kita ngelawan 3 sanin guys ya. Ini ada Jiraya, abis ini kayaknya Orochimaru sih. Kita skip aja deh biar cepet. Menang lagi dong guys. GG gaming ya. Let's go 85, yuk. Road to 90 lantai. Floor 90 berapa cuy bahasa Inggrisnya? Floor 90. Apakah kita akan skip ya? Kelamaan cuy. Waduh. Ini ketemu ninja healing lagi nih guys ya. Ternyata bukan Orochimaru, si Mei. Waduh, ngeselin juga nih cuy. Aduh. Apa sih? Ngehealnya itu loh bangke. Kita lihat ya berapa kerasnya dia, seberapa keras dia. Apakah harus kasih? Ah, sumpah dah. Kita harus nyari bom clay sih ini sih kayaknya sih. Kita harus nyari clay duluan sih. Biar ada enak. Ini harusnya tebus dong. Waduh, miss dong. Si anjrit. Skillnya Kaguya miss dong. Waduh, ini sisa skill healing-healing doang nih. Wah, ya kali udah segitu loh. HP-nya masih kalah, cuk. Gila kali kau. Waduh, gila. Ini skillnya heal doang nih habis ini nih. Oke. Skip. Fuck man, man. Sumpah ya, ada clay gak sih aku? Bener-bener gak ada clay cuy. Kita ganti clay aja kali ya. Ini ya, skillnya si Infinite Moon Rider nih gak guna anjir. Skillnya gak guna, aku ada clay gak sih? Ada clay gak ya? Gak ada cuy, aku gak dapat. Oh ada nih Dedara. 1, 2. Waduh, 2 doang men. Nanti aja dah, tapus lagi dah, kita coba sekali lagi. Gila kali gak bisa tembus cuy. Ini kalau kesel ku top up memang ini anjir. Mumpung ada event Christmas nih ya. Kali-kali nge-support gamenya ya kan. Dar 3000. Ini harusnya udah sekarat lo cuy. Malesnya itu dia nge-heal. Mampus sekarat kau. HP-nya udah tinggal segitu lo cuy. Ya kali dia nge-heal tuh. Oke, please lah. Buru, please lah buru. Kali ini aja dah, buru please. Please buru. Nice. GG gaming Boro the best ini sih. Let's go. Semoga ini bukan ninja heal lagi cuy. Semoga ini bukan ninja heal lagi guys ya. Waduh si Onoki. Onoki ada healingnya men. Baru dia cakranya tanah. Keras juga, ada clay juga tuh. Kita skip aja kali ya, kita skip. Aduh memang sih ini sih. Kayaknya kalah sih tuh ini cuy. Coba lagi guys ya. Kita coba lagi. Ini kalau kali ini udah kalah ya udah kita udahin. Kalah cuy. Cret, mantap.
Wah, emang harus kasih clay sini sih. Emang harus ada clay sih. Emang kalau di SNT itu bagusnya pakai double bomb ya guys ya. Jadi kalau musuhnya cuma satu doang, kalian menggunakan meta double bomb itu lebih efektif, karena efek dari clay bomb dan time bomb alias double bomb itu akan mengurangi HP 30 dan 20% HP saat itu. Kalau lawan yang kalian hadapi itu HP-nya maksimal, biarpun itu satu orang doang dan itu keras banget, ya udah 30% itu bakal berkurang HP-nya. Oke, okay, nice. Dark Fog itu skillnya nggak terlalu ini ya. Waduh, masih kalah bro. RR 40% kayak nggak ada rasanya men. Gila kau. Oke, teman-teman, jadi mungkin segitu aja. Terima kasih buat yang udah nonton. Ya lumayan lah ya, kita sampai ke lantai 85. Bentar. Belum closing coy. Nanggung banget lo, 5 lagi lo bangke. Oke, kita coba. Oh, nggak ada yang bagus lah. Oke lah, mungkin segitu aja. Terima kasih buat yang udah nonton. Terima kasih video dan nomor TV ya. Apa sih anjir, kocak banget. Oh, 5 biji doang nih, lumayan anjir. Udah dapat 50 gold juga nih.